Jumpa lagi dengan saya di Agrikultur Farming. Pada sore hari ini saya melakukan panen jagung ini teman-teman, yang kemarin itu yang tingginya 4 meter. Ini saya katakan kemarin setelah kita pangkas pada bagian atasnya, maka satu minggu sudah kering semua dan sudah bisa dipanen. Nah, karena tinggi jadi kami lakukan pemangkasan. Kita potong seperti ini teman-teman. Nanti kita ambil setelah dipotong-potong seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat, karena kalau kita mau ambil tidak akan mungkin sampai, jadi terpaksa kita potong terlebih dahulu. Nah, setelah nanti dipotong semua selesai, ini tinggal sedikit. Yang sebelah sana sudah dipotong semua. Nanti kita kumpulkan jadi seperti ini. Nah, yang penting kita tebang terlebih dahulu karena kita kesulitan untuk memanen. Nah, pokoknya semua kita tebang, setelah itu baru kita kumpulkan. Nah, setelah selesai pemangkasan, kita kumpulkan terlebih dahulu. Yang penting terkumpul seperti ini. Ini agak sedikit ramai karena di pinggir jalan banyak orang lewat. Jadi jagung ini pun sering ditonton orang karena sangat tinggi. Nah, kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan baru nanti kita kupas, terus kita masukkan dalam karung. Setelah itu kita proses sehingga nanti dikeringkan. Nah, untuk harga jagung saat ini lumayan, di tempat saya 3.600 1 kg. Seperti inilah panen jagung pada sore hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau jagungnya seperti ini normal. Nah, ini jagungnya besar-besar. Nah, ini jagungnya normal seperti ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.